suasana pelaksanaan apel operasi patuh 2018 di Mapolres Tebo yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tebo, Syahlan, yang melibatkan anggota TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi lainnya. Operasi patuh 2018 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 26 April sampai dengan 9 Mei 2018. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kompol M. Jalaluddin mengatakan, ada sebanyak 41 personil yang dilibatkan dalam operasi patuh 2018 dengan sasaran penegakan hukum. Sementara itu, Wakil Bupati Tebo Syahlan mengatakan bahwa pemerintah daerah Tebo mendukung program operasi patuh 2018. Sekaligus menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat kendaraan dan kepada pengemudi truk agar tidak parkir sembarangan. Melalui Dinas Perhubungan akan diberikan himbauan sehingga masyarakat tidak dirugikan. Kita kepada masyarakat menghimbau supaya melengkapi perlengkapan kendaraan bermotor maupun surat menyurat, SIM, kemudian juga gunakanlah jalan raya ini sebaik-baiknya. Kepada pengemudi truk besar, kami juga berharap coba patuhi aturan, ketertiban, dan jangan sampai parkir. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.